sedap saya enggak menjilat jari. Okay guys, alhamdulillah hari ni kita sampai dekat Kelantan dah. So bercuti di Kelantan beberapa hari selepas PKP yang berpanjangan. So hari ni saya sampai betul-betul depan Sekolah Kebangsaan Makassar 17000 Pasir Mas Kelantan. So ni lokasi etok. So banyak kedai yang jual etok kat sini. Ya. Ni rasa apa? Rasa apa? Rasa biasa. Rasa ke mana? Tok yang si saya beli. Oh, kita ambil sikit. Tengok rupa dia macam mana. So, inilah dia cetok. So, ni rasa apa? So, ni original lemak. So, nanti kita akan review balik makan nanti dengan anak-anak macam mana. Sebab dia orang dah lama mengidam untuk makan etok ni. Okay guys, nanti kita sambung semula nanti. So, sesiapa yang nak beli etok di area Pasir Mas, silalah datang di Sekolah Kebangsaan Makassar. Ramai peniaga-peniaga yang menjual etok kat sini. Okay. Ya. Bye. Saya akan tunjuk cara macam mana untuk buka kulit etok ni. So ni cara utama lah. Cerita sikit. Morozaini. Okay. Etok ni, kalau kita nak makan, kita boleh guna pisau lah. Kalau siapa yang tak biasa makan etok, boleh guna pisau. Kalau siapa yang dah biasa, sama ada guna gigi ataupun boleh gunakan kulit dia balik. Nah, buka. Dah siap kena makan. Sebelum ni tunjuk sekali lagi yang gunakan kulit dia tu. Kulit dia ni make sure kena pada alur dia lah. Biar saya dekat sikit. Kita buka. Senang nak buka kalau kena alur dia. Okey. So itu satu cara lah. Yang pisau tadi boleh tunjukkan sekali lagi tak? Yang pisau tadi sama juga, dia mesti kena alur dia. Dia sama, konsep dia sama je. Okay. Ini mudah lah kalau tu. Kalau tak, kita boleh, boleh gunakan gigi juga lah. Cari yang lain juga. Okay. Sedap tak? Ni Sina. Sina makan ni, Sina rasa macam mana? Makan satu. Ni. Ni penggemar etok ni ha. Sedap. Makan lagi, saya nak tengok. Lama juga ni. So, bising kan. Kita lalu nak balik Kelantan nak makan etok. So, hari ni kita dapat beli berapa bungkus lah tadi? Dua bungkus, harga RM12. So satu bungkus ni, so satu bungkus ni harga dia RM6. RM6 eh. RM6. So banyak juga ni. So banyak puas nak makan. So Najihah pula try makan je. Macam mana, komen sikit. Okay, kita bagi Najihah try makan. Okay, Najihah makan pula. Dia terus masuk dalam mulut boleh. Sedap. Lemak kan? Sedap kan? Cakap dengan Obin. Yelah, macam ni. Okay. Sedap, sedap. Saya ingin menjilat jari. Oh. Okay, kita ingin menjilat jari. Hidup hot gold tu je ni. Hidup hot merah. Ha, hot pun ni ada. Tak ada mah, yang ni. Yang ni je yang ni. Rasa original dia mah. Ni hot gold pun. Hot pun ni tu hot dari cuman. Oh, dia warna kuning lah. Hot warna pun ni dari cuman. Hot ikan ni, hot. So ni ada dua jenis lah. Mak musuh saya cakap. So yang hitam ni, kulit hitam ni orang pelihara lah. So yang kalau kuning lah kuning tu confirm dari sungai lah. Okay. Teruskan makan ni Sina. Kita review sikit lagi. So puati lah. So ini ada satu kampit ni. Boleh makan seorang-seorang habis lah.
Sebenarnya Puati boleh makan banyak. Kena ni sudah. Sudah eh? Okey. Itu dia.